sudah mau bergabung bersama kita nih. Oh iya dong, buat Medcom. Apa sih Terima yang kasih enggak? sebelumnya. Iya, Ini iya. ada kita baru dapat kabar nih, katanya Silvia bakal jadi salah satu moderator di debat keempat ya, atau debat kedua khusus untuk cawapres di hari Minggu nanti. Nah, perasaannya gimana sih terpilih menjadi moderator di ajang yang hanya 5 tahunan ini terjadi? Yes, thank you Mas Firdaus buat invitation-nya bisa live Instagram bareng, seneng banget. Perasaannya Ya. yang pertama bangga. Bangga karena bisa mewakili Metro TV ya. Mungkin ini juga untuk pertama kalinya Metro TV bisa mengirim perwakilannya di moderator untuk debat Capres maupun Cawapres, jadi untuk pertama kalinya. Jadi senang sekali bisa mewakili Metro TV, bangga, dan perasaannya excited ya, menanti-nanti hari Minggu, Deg-degan ya, bagaimana deg-degan ya. jalannya perdebatan, karena kan selama ini kalau nggak tugas di kantor, itu nonton di rumah gitu kan. Jadi sekarang nanti akan berada di venue, secara langsung melihat, memoderasi pasti itu akan beda banget, pasti excited banget. Jadi sangat menanti sih buat hari Minggu nanti, Mas Oke, Firdaus. oke. Kalau kabar ketika Julvia dipilih sebagai moderator itu dapatnya dari KPU langsung kah atau dari pihak Metro TV justru yang ngasih tahu? Kabar pertama itu dari Metro TV. Oh. Jadi yang pertama kali ngasih tahu itu adalah Ketua Pemret aku, Mas Arif Fadila. Nah, tidak lama kemudian, itu tentu-tentu masuk WA-WA lainnya dari berbagai grup pertemanan, jadi mereka juga cepat ya, udah tahu aja infonya. Ya udah pada ngasih selamat, terus juga bilang wish me luck gitu kan. Dan resminya itu ketika Pemret dan Uang Pemret balik dari KPU, mereka panggil aku ke kantor mereka, terus diumumkan lah oleh Mas Buk dan Mas Aris ya. Wow, Mereka juga berarti happy banget. cukup terkejut ya, tiba-tiba dipanggil, udah tahu nih, dipanggil dalam rangka apa, udah tahu nih, ketika dipanggil. Udah tahu. Jadi nggak terkejut-terkejut amat. Terkejutnya lebih kayak gini Mas, lebih karena wah akhirnya Metro TV bisa ya, Metro TV bisa mengirimkan perwakilannya ya di debat Capres-Cawapres kali ini. Jadi itu sih, happy-nya lebih ke situ.